alam dan manusia bersinergi, menghasilkan rahmat bagi semesta. 4 dekade, Badak LNG mengabdi untuk negeri. Energi memiliki peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Tanpa energi, jelas roda kehidupan akan berhenti. Bayangkan saja, mulai dari kebutuhan industri, listrik, telekomunikasi, transportasi, bahkan hingga persoalan rumah tangga pun kita amat bergantung pada energi. Bicara ketersediaan energi tentu bukan perkara sederhana. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dituntut bijak dalam mengurusi tata kelola energi. Lantas, bagaimana dengan Badak LNG? Sejauh manakah penghasil gas alam cair berskala internasional yang terdapat di Kota Bontang, Kalimantan Timur ini mampu memaksimalkan kontribusi dalam mengantisipasi kebutuhan energi bagi negara dan dunia? Berada pada poros jalan Trans Kalimantan serta dilalui jalur pelayaran Selat Makassar, membuat pertumbuhan Kota Bontang kian positif. Kota yang terbentuk dari endapan 3 anak sungai ini menyimpan kandungan perut bumi yang luar biasa besar dan bermanfaat, seperti gas alam. Maka tak heran jika sumbangsih wilayah otonom yang baru berdiri tahun 1999 ini dalam meningkatkan anggaran belanja negara dan daerah tak bisa dibilang minim. Seiring keberadaan sejumlah perusahaan raksasa yang turut andil membesarkan embrio kota industri dan jasa yang kini berpopulasi tak kurang dari 170 ribu jiwa ini sejak puluhan tahun silam. Di atas lahan seluas 2.010 hektar di kawasan selatan Kota Bontang, Kalimantan Timur, kilang Badak LNG menjadi salah satu operator produksi gas alam cair yang menopang bisnis LNG Indonesia. Gas alam merupakan campuran gas hidrokarbon yang terdapat di alam yang memiliki kandungan utama metana, hidrokarbon, karbon dioksida, nitrogen, dan hidrogen sulfida. Kemudian melalui metode berteknologi tinggi, gas alam selanjutnya diproses dan diolah menjadi 2 jenis produk utama, yakni liquefied natural gas dan liquid petroleum gas, atau dikenal dengan LPG dalam bentuk cair, untuk memudahkan penyimpanan dan transportasi. Komitmen Badak LNG memproduksi energi bersih gas alam cair yang ramah lingkungan diawali ketika Hevco Incorporation, sebuah kontraktor sharing Pertamina, menemukan cadangan gas alam dalam jumlah besar di Muara Badak, Kalimantan Timur pada Februari 1972. Hingga kemudian, tanggal 5 Juli 1977, proyek LNG Badak sukses mengukir sejarah dengan tetesan gas alam cair perdana. Kilas balik dari berdirinya PT Badak ini yaitu sejak ditemukannya sumber gas oleh Fico, waktu saat itu adalah Bapak Roy Huffington, yang menemukan cadangan gas yang cukup banyak di Muara Badak, dan itulah awal dari berdirinya PT Badak di era tahun 70-an. Dan pada saat itu bisnis LNG adalah sesuatu hal yang baru. Pada saat itu tidak banyak orang mungkin menguasai teknologi bagaimana mencairkan gas. Karena masih sedikitnya orang yang menguasai teknologi LNG yang cukup canggih ini, maka tentunya di Indonesia pada saat kita membuat mendirikan PT Badak ini, kita masih dibantu oleh tenaga-tenaga asing atau expatriate yang kemudian membantu kita dalam menjalankan, membangun dan mengoperasikan kilang LNG Badak.
Namun sejalan dengan waktu, PT Bada ini melakukan nasionalisasi dengan sangat baik, dan sedikit demi sedikit tenaga asing tadi dapat kita gantikan dengan putra-putri Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini PT Badak semuanya dioperasikan oleh putra-putri Indonesia. Pada dasarnya PT Badak sangat mensupport kebutuhan energi dalam negeri sesuai dengan program pemerintah, dan PT Badak tentunya harus menjaga reliabilitas atau kehandalan dari kilang dan juga mengoperasikannya dengan baik. Dan semua yang dilakukan ini tentunya didasari dengan GCG yang baik, kemudian juga kemampuan teknis yang terdiri dari operation dan maintenance. PT Badak juga memberikan kinerja yang terbaik, bisa kita lihat dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Kehandalan dari PT Badak sangat baik dan diakui oleh dunia. Dan PT Badak juga ikut dalam benchmarking yang dilakukan oleh satu perusahaan yang diikuti oleh 14 kilang LNG terbesar di dunia yang memproduksi kebutuhan lebih dari 80% atau sekitar 88% kebutuhan LNG dunia. Dan alhamdulillah PT Badak alhamdulillah nomor satu, mulai dari kehandalan kilang, kemudian operational cost, maintenance cost, dan juga yang paling penting adalah safety, nomor satu juga. Selama hampir 40 tahun mengelola kilang LNG dan LPG, pencapaian Badak LNG boleh jadi membanggakan bagi Indonesia. Sejak Agustus 1977 hingga 5 Maret 2015, perusahaan non-profit ini mampu mengapalkan 8.683 mix kargo LNG dan 433 mix kargo untuk LPG sejak 1988 hingga saat ini. Hal yang menggelitik rasa ingin tahu kita untuk melihat lebih jauh lagi tentang bagaimana mega proyek Badak LNG ini sanggup berproduksi memenuhi kebutuhan energi baik di dalam maupun di luar negeri secara aman. Terus meningkatnya laju populasi penduduk di muka bumi yang demikian sulit dikendalikan, mau tidak mau diikuti pula oleh permintaan suplai energi yang juga terus meninggi. Namun, cuman pasar tentu bukanlah alasan bagi para operator pengelola bisnis energi ini untuk bisa seenaknya berproduksi. Hal ini mutlak menjadi perhatian serius, tak terkecuali oleh Badak LNG. Tingginya kebutuhan gas dunia saat ini mendorong Badak LNG memberi andil lebih besar. Mengawali dengan dua train di era 70-an, Badak LNG terus mengembangkan kilang dan mencapai 8 train dengan kapasitas produksi terpasang mencapai 22,5 juta ton LNG per tahun. Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan gas nasional maupun dunia yang meliputi Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Upaya efisiensi pemanfaatan sumber daya alam juga menjadi concern dan prioritas Badak LNG dalam berproduksi. Dalam melakukan operasional Badak LNG, senantiasa melakukan tata kelola perusahaan atau good corporate governance, dan tentunya dengan didukung oleh tatanan nilai-nilai yang dihayati, yang kita sebut sebagai core value atau nilai-nilai utama yang terdiri dari profesionalisme, kemudian integritas, kemudian dignity, dan inovasi, dan tentunya juga safety, health, environment, and quality. Salah satu prestasi juga adalah PT Badak alhamdulillah di bulan Maret ini telah mencapai 71 juta jam kerja aman.
Tentunya dengan jam kerja aman ini akan menambah kesuksesan dari PT Badak dalam operasionalnya. Misi memproduksi energi bersih serta mengelola dengan standar kinerja terbaik guna menghasilkan nilai tambah maksimal bagi pemangku kepentingan menjadi upaya kolektif segenap individu di Badak LNG dalam mewujudkan visi menjadi perusahaan energi kelas dunia yang terdepan dalam inovasi. Reputasi sebagai kilang LNG yang andal dan menjadi rujukan bagi industri LNG di dunia bukan diperoleh dengan serta-merta. Badak LNG bahkan sukses meraih predikat prestis sebagai perusahaan minyak dan gas pertama di dunia yang berhasil mencapai International Sustainability Rating System ISRS-8 level 8 dari lembaga Der Norske Veritas Norwegia. Prestasi mengesankan ini melengkapi bukti konsistensi Badak LNG yang telah mengoleksi sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001, 14001, dan 17025 dalam menguatkan identitas Badak LNG sebagai World Class Energy Company. PT Badak dalam 4 dekade ini berusaha terus untuk melakukan yang terbaik dan melakukan continuous improvement tadi dalam rangka menjaga kehandalan kilang. Dan alhamdulillah juga dalam beberapa waktu ini PT Badak telah mencapai achievement-achievement yang cukup berarti, diantaranya PT Badak telah berhasil meraih ISRS 8, level 8 dari DNV. Dan ini yang kelima kalinya, dan alhamdulillah PT Badak dengan nilai tertinggi dan ISRS 8 level 8 assessment ini diikuti oleh tadi saya katakan 14 kilang LNG di dunia yang mewakili 88% produk LNG. Dan assessment ini ternyata sangat berguna bagi PT Badak karena bisa mengawal bagaimana PT Badak mengoperasikan kilang dengan handal dan dengan baik, dengan selamat. Dan kemudian juga PT Badak telah meraih 4 kali proper gold. Dan di tahun 2014 kemarin, proper gold yang kita dapatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup itu PT Badak meraih nilai tertinggi. Dan juga kemudian beberapa award lainnya, CSR Award, PT Badak juga telah meraih dengan baik, dan juga Coastal Award. Dan semuanya ini adalah satu perjalanan yang panjang dari awal didirikannya PT Badak, di mana tadi saya katakan PT Badak sangat tergantung awalnya dengan expatriate, namun hari ini alhamdulillah semuanya expatriate tidak ada dan kita dapat mengoperasikan sendiri. Dan malahan saat ini dan sekitar 5-6 tahun yang lalu, orang dari luar negeri yang belajar ke PT Badak. Dan ini dari semua belahan dunia belajar ke PT Badak, mulai dari Amerika, dari Eropa, dari Asia, Jepang, Korea, Taiwan, Afrika, bahkan belajar ke sini. Kita bisa lihat beberapa bulan yang lalu dari Dominion Cove LNG di Amerika, bagaimana orang Amerika belajar LNG, mengoperasikan kilang, memaintain kilang LNG, belajar ke PT Badak. Pemenuhan target produksi yang bermuara pada peningkatan profit tentu bukan menjadi tujuan akhir dari pemanfaatan teknologi dan sumber daya alam. Begitupun sejumlah penghargaan yang akan terasa kurang ideal dan arif andai tak mampu memberikan dampak positif bagi alam dan masyarakat sekitar. Langkah apa saja yang kemudian ditempuh oleh Badak LNG dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan dengan alam Borneo yang sangat eksotik sekaligus menyimpan kekayaan alam yang membuat dunia begitu bergantung.
Setidaknya dalam periode 10 tahun belakangan, topik mengenai corporate social responsibility atau yang dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi isu sensitif, khususnya di sektor pertambangan dan energi. Mulai dari pemberdayaan masyarakat lokal, pengendalian dampak lingkungan hingga konservasi alam mutlak dikedepankan oleh para operator pengelola bisnis energi dan pertambangan dimanapun di seluruh dunia. Belum lagi soal pemberdayaan masyarakat lokal. Karena jauh sebelum masuknya investasi, kehidupan masyarakat di Kota Bontang praktis bersumber pada alam. Banyak potensinya dari Kota Bontang, saya kira ada tiga. Yang pertama perikanan. Kita tahu persis bahwa Bontang ini lautnya lebih besar daripada daratan, 70%, 30%. Jadi lautnya 70%, daratnya 30%. Yang kedua, Bontang ini juga punya potensi wisata. Kemudian yang ketiga, sebagai daerah pengolah, terutama daerah pengolah migas, kemudian dan tentu saya kira Bontang ini menjadi salah satu klaster industri migas dan kondensan. Saya kira banyak sekali PT Bada LNG ini memberikan kontribusinya kepada pemerintah maupun masyarakat. Karena bukan hanya dari sisi lingkungan, pendidikan, kesehatan, saya kira ini adalah bagian program-program pemerintah yang selama ini kita sinergikan dengan program-program PT Bada. Kalau dari sisi lingkungan, banyak sekali yang kontribusinya, yaitu memberikan batu karang buatan, kemudian penanaman hutan mangrove, kemudian penghijauan. Ini dari segi lingkungan, tentu juga bagaimana kontribusi PT Bada terhadap kualitas udara, kemudian monitoring terus dilaksanakan. Jadi ini salah satu kontribusi yang sangat baik dan positif sekali untuk kepentingan dan pengembangan masalah lingkungan yang ada di Kota Bontang. Ya, saya kira dari pemerintah sendiri inginnya ini bisa berkelanjutan, di mana program-program development ini yang dilakukan oleh PT Bada ini sangat positif dan tentu memberikan pemberdayaan dan kontribusi kepada masyarakat. Sebenarnya ini yang dikehendakin oleh pemerintah. Jadi tidak semua kemudian anggaran APBD kita itu kita berikan kepada masyarakat, tetapi ada kontribusi yang positif dari perusahaan, terutama PT Bada. Banyak sekali pemberdayaan-pemberdayaan tadi yang saya katakan tadi, bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudian pengelolaan lingkungan. Jadi seperti saya melihat pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan di tempat persampahan, kemudian PT Bada memberikan kontribusi yang bernilai plus, kemudian membangun kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat, kemudian di mana pencacahan daripada plastik, kemudian itu dicacah, kemudian dikilokan dan dijual keluar, kemudian sehingga memberdayakan masyarakat dan menjadi pendapatan masyarakat yang saya kontrol dan saya lihat dengan Bapak Lurah bahwa masyarakat sudah mendapatkan income 1,5 juta sampai 2 juta per bulan. Nah, ini sebenarnya ini pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini yang terus yang harus kita berkelanjutan, di mana bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada pemerintah, salah satu mengurangi angka pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Upaya memelihara kelangsungan hidup berkelanjutan sejatinya memang menjadi tanggung jawab semua pihak. Menindaklanjuti hal itu secara terintegrasi, partnership antara Badak LNG dengan pemerintah Kota Bontang membuktikan perhatian serius lewat aksi nyata yang diwujudkan dalam konservasi kawasan hutan tropis, hutan mangrove, pelestarian ekosistem laut, dan pelestarian keanekaragaman hayati yang menjadi bagian tak terpisahkan dari lingkungan masyarakat setempat.
Maka tak aneh jika pada tahun sebelumnya, 3 penghargaan berbasis lingkungan, yakni Coastal Awards kategori korporasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat atau TUKS dari Menteri Kesehatan, serta Indonesia Green Award dari Menteri Kehutanan, menjadi ganjaran positif yang layak diterima Badak LNG. Jadi untuk kedepannya, PT Badak di samping menjaga tugas utamanya sebagai operator dari kilang LNG Badak ini, tentunya harus selalu melakukan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan. Ini sesuai juga dengan core value dari PT Badak, di mana ada profesionalisme, kemudian ada dignity, ada secure, dan ada inovasi. Dan bagaimana inovasi ini bisa diwujudkan, tentunya dibutuhkan satu usaha-usaha, dan ini sekaligus menjawab tantangan PT Badak ke depan, di mana pada tahun 2017 nanti kontrak antara pemerintah dengan Total Indonesia sebagai sumber gas atau producer gas dari PT Badak ini kontraknya akan berakhir, dan 2018 dengan FICO. Nah, PT Badak tentunya harus bisa mengantisipasi kedepannya dari operasional kilang ini, dan PT Badak tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagaimana bisa memproduksi energi bersih dengan handal, dengan baik, dan semuanya ini adalah untuk kita persembahkan untuk negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sebagai perusahaan energi kelas dunia, Badak LNG melalui program Community Development telah mampu meningkatkan pendapatan sebanyak 73% dari masyarakat rumah tangga miskin yang ada di Kota Bontang di tahun 2014. Sudah barang tentu, ini menjadi salah satu indikator keberhasilan sekaligus bentuk komitmen Badak LNG kepada masyarakat dan pemerintah Bontang untuk terus bersama-sama membangun Kota Bontang seperti yang dicita-citakan. Prestasi dan penghargaan yang diraih selama ini telah menempatkan Badak LNG dalam posisi terhormat di dunia bisnis LNG internasional. Pengalaman mengesankan dalam 4 dekade dengan segala aspeknya pun secara berkelanjutan diwariskan baik pada lingkungan domestik maupun dunia LNG internasional melalui pusat pembelajaran yang bernama Badak Learning Center, dan diharapkan akan terus menciptakan operator-operator LNG yang handal dan mumpuni dalam pengoperasian kilang LNG dan pemeliharaannya. Jadi kami berfokus pada 4 hal, 4 prioritas, yaitu pertama aspek operasional, kemudian yang kedua aspek finansial, yang ketiga aspek keselamatan kerja, dan yang keempat adalah aspek pengembangan sumber daya manusia. Dari sisi aspek operasional, kita akan tetap memproduksi LNG dari gas-gas yang diproduksi oleh para produser dengan standar operasi dan safety yang tinggi. Kemudian yang kedua, aspek finansial berkaitan dengan turunnya produksi gas dari para produser, maka kami mengupayakan ada cost effectiveness dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Dan yang ketiga, karena kami bekerja sangat rentan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, maka aspek dari keselamatan, kesehatan, dan kualitas kerja juga kami perhatikan. Kemudian yang keempat, bahwa ketiga aspek tadi akan lebih baik lagi jika berguna bagi sumber daya manusia yang bekerja di situ. Maka kami mengadakan program-program pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan pekerja itu sendiri maupun masyarakat sekitar. Jadi kini Badak LNG akan tetap mengupayakan bekerja dengan standar operasi yang tinggi dan juga safety yang tinggi untuk pengembangan SDM yang ada di sekitar Badak LNG ini.
yang antara lain adalah dengan meningkatkan inovasi dan teknologi, dan juga mengembangkan media knowledge management, sehingga akan sangat berguna bagi para generasi muda Indonesia dan akan menjadi center of excellence dari LNG dunia. Meski pengabdian serta kontribusi pada negara dan bangsa Indonesia yang dijalani oleh Badak LNG telah menginjak 4 dekade, semua pihak berharap semoga semangat berkarya dan berinovasi akan selalu menyala demi mempersembahkan yang terbaik bagi kelangsungan hidup generasi di masa datang.